Oke, ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi kembali lagi bersama saya. Jadi di video kali ini saya akan membuat tutorial cukuran 1000 umat. Nah, jadi pertama kita parting dulu. Sama sebelah kiri kita parting juga. Nice. Oke, jadi pertama kita pakai guard nomor 2 dengan lever half. Kita membuat pola. Nah, jadi contohnya seperti ini. Nice. Kita gosok saja terus. Kita percepat. Sama seperti kanan juga harus seimbang kiri kanan ya. Oke, kalau sudah seimbang kita lanjut memakai guard nomor 0,5. Karena dia mintanya nggak mau tipis-tipis, jadi kita pakai 0,5 lever close. Kita gosok, membuat pola keliling, samping, belakang, dan samping sebelah sana harus seimbang, harus sama tinggi bosku. Kita gosok, kita percepat saja, gosok 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 terus. Nah, sebelah kiri harus seimbang ya dengan yang sebelah kanan. Harus sama tinggi. Nice, mantap. Oke, jadi selanjutnya saya memakai guard nomor 1 dengan lever open. Kita gosok, kita sambungkan ke guard yang nomor 2 tadi. Nah, oke, kita percepat saja. Nice. Oke, mantap. Jadi kita tuasnya ke half lagi ya. Nah, kita gosok agak dibawa sedikit pertengahan lah. Kita gosok terus. Kita percepat seperti biasa, keliling harus sama rata. Samping, belakang harus sama rata. Mantap. Kemudian kita memakai guard 0,5 lagi dengan tuas close, kita turunkan sedikit. Nah, oke, mantap. Kita fokus menghilangkan garis.
Jadi tuasnya kita mainkan sesuai kebutuhan, mau close, mau half, mau open, kita butuhkan sesuai kebutuhan. Nah, kita gosok terus, kita fokus pada garis paling bawah. Oke, buat kalian yang menonton video ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Karena subscribe itu gratis. Biar saya makin semangat membuat tutorial cukur bosku. Kita lanjut. Kita gosok-gosok terus. Oke, di sini saya tuasnya open ya. Saya sambungkan ke nomor 1 tadi itu. Nah, seperti biasa, gosok terus keliling sampai rata. Harus fokus di warna yang agak hitam itu. Kalau ada warna yang hitam, kita fokus hilangkan. Kita harus ratakan. Nice. Mantap. Oke, selanjutnya kita overcom. Nah, kita fokus pada rambut yang agak yang lewat itu. Nah, kita harus membentuk detail. Kita percepat saja. Oke, mantap bos ya. Harus seimbang tingginya kiri dan sebelah kanan. Nice, kita lanjut. Kita basahkan dulu rambutnya, kemudian kita sisir. Nah, kita basahi semua ya. Kemudian kita kembali memakai guard 1,5 atau 1.5 dengan tuas close. Kita lanjut kita lanjut overcom memakai clipper. Nah, jadi caranya seperti ini ya. Kita cungkil-cungkil. Kita percepat saja. Nice, mantap. Gosok-gosok terus.
Nice, mantap. Oke, sudah seimbang, kita lanjut membuat guideline. Ingat ya, guideline harus membentuk seperti pancing ataupun joran yang melengkung. Dan seperti biasa harus seimbang sebelah kanan dan sebelah kiri. Kita percepat saja. Nice, mantap. Nah, sebelah kiri harus sama rata ya. Harus seimbang dengan yang sebelah kanan. Harus sama tinggi bosku ya. Oke, kita percepat saja. Oke, tahap selanjutnya kita memakai clipper tanpa gar. Kita memudarkan cambangnya. Nah, kita ambil close sampai situ, kemudian half, ambil satu jari lagi. Nah, kemudian open, ambil satu jari lagi. Sama seperti belakang, kita ambil close. Nice. Kita percepat saja. Kemudian hal open, mantap. Sama dengan sebelah kanan. Oke, sudah selesai, mantap. Oke, jadi customernya minta potong di atas, jadi kita potong dulu bos ya.
Oke. Kita rapikan yang rambut lewat itu. Nice, mantap. Kita styling. Oke, jadi hasilnya seperti ini. Gimana menurut kalian, bosku? Mantap. Oke, jadi buat kalian yang nonton video ini, jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe bosku ya. Karena subscribe itu gratis. Biar saya makin semangat membuat videonya. Mantap. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.